Kita dah belajar bagaimana kita nak urus masa kita lah. Sebab apa? Sebagai murid, kita banyak kerja lah nak buat kan. Di sekolah, so dekat rumah, ibu ayah nak minta kita tolong mereka. So banyak sangat kerja. So kita kena urus masa kita dengan baik. Okay. So hari ni tengok depan ni, mulakan hari anda dengan senyuman kerana ia dapat memberikan impak yang positif kepada diri sendiri dan juga orang lain. Betul. Yang kedua, setiap hari mulakan dengan harapan dan diakhiri dengan pengalaman. Contohnya kita datang sekolah kan, harapan kita nak belajar. Jadi Nak jumpa kawan. Betul siap. Nak duit. Okay. Dan diakhiri dengan pengalaman. Apa yang kita belajar hari ni, itulah kita dapat. Betul. Tak kisahlah kita belajar subjek apa. Menyakitkan hati. Jujur je. Okay. Wow. Nampak tak bunga? Ni apa ni? Gambar apa ni? Taman bunga. Taman. Bunga lagi? Tanaman. Pokok-pokok hijau. Batu. Gambar ni menunjukkan dekat taman. Dan dekat taman ni banyak sangat bunga. Ada bunga warna-warni. Ada banyak sangat bunga. Dan ada bunga kecil, ada bunga besar. Nak kata bunga tu kan ada special dia kan, keistimewaan dia kan. Jadi macam tu juga kita. Walaupun kita kat dalam kan berbaju hijau, ada baju pink, merah. Tapi kita ada keunikan kita. Kita ada keunikan kita sendiri. Betul. Kita ada kebolehan sendiri. Maksudnya macam bunga. Ya. Macam bunga juga. Macam-macam tapi dia ada keistimewaan dia sendiri. Betul. Yumi tak hilang ke aku? Okay, ini gambar apa? Arang. Dan juga kita kena ada oksigen kalau dah buat pembakaran, betul tak? Betul! Macam tu juga kita, kayu tu ibarat kita punya ilmu. Maksudnya mendalam tu cikgu. Kayu tu ibarat ilmu. Dan oksigen tu adalah bukan terasa nak faham pun mendalam betul. Murid Nabila. Okey cikgu. Oksigen keyakinan cikgu. Okey, nak kata kat sini. Kayu tadi, saya kata tadi. Cikgu pusing. Kayu tu. Cikgu nampak cikgu. Cikgu tak nampak cikgu. Hati-hati cikgu, yang tu macam nak roboh sudah. Okay. Kayu tu tadi, saya kata, kita punya elmo. Benar. Oksigen tadi, untuk pembakaran kan? Oksigen keyakinan. Kita punya keyakinan. K-I-O-K. Nak kata kat sini, kita dalam hidup ni, kita kena ada elmo dia juga. Sebab ilmu ni sebab bila kita ada ilmu, kita mampu tak nak buat apa-apa. Mampu. Sebab kita ada ilmu. Betul. Begitu juga dengan keyakinan. Maksudnya kalau kita ada keyakinan, apa-apa yang datang dekat kita pun kita boleh hadap. Kita boleh hadap. Tak sekarang ni aku tajuk ni. Sabar. Sabar kita timu tadi. Oh, okay. Air pula. Kalau kita terlalu banyak benda-benda positif yang berlaku kat diri kita kan, kita akan burn out, betul tak? Betul. Kita positif, kita burn out. Negatif. Cikgu, tak kira positif. Negatif. Cikgu nak ulang tayang kan? Itu tu lah kita. Kita nampak sahaja macam kalau banyak benda berlaku kita, kita pun jadi macam burn out. So, kita kena elakkan daripada perkara-perkara negatif. Ya, Bella. Hari ni saya nak ajar pasal keyakinan diri. Sebenarnya, sebabkan benda-benda saya cakap tadi, dia relate dengan diri kita. Macam mana kita nak tingkatkan keyakinan diri kita. Maksudnya dalam hidup ni, kita kena ada
ilmu dan juga keyakinan. Amal. Amal. Okay, nak kata bunga tadi, simbolik bunga tadi. Simbolik bunga tadi nak kata, walaupun kita ni bermacam-macam, semua orang ada kelebihannya. Semua orang ada cantiknya. Macam bunga tadi, kecil, besar tapi ada kecantikan yang tersendiri. Okay, sebelum tu, kenapa dia besar hari tu? Sebab kecil besar. Sebab kecil besar diri. 50-50. Okay, untuk objektif pembelajaran hari ini ialah, yang pertama, saya nak jelaskan, menjelaskan maksud dan kepentingan keyakinan diri. Yang kedua, meredahkan punca keyakinan diri rendah dan keyakinan diri tinggi. Tiga, memberi idea kepada murid bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri. Untuk hasil, saya harap selesai apa yang saya ajar, awak dapat menyebutlah maksud keyakinan diri dan sekurang-kurangnya dua kepentingan keyakinan diri. Yang kedua, murid dapat membezakan punca keyakinan diri rendah dan keyakinan diri tinggi. Dan akhir sekali, awak dapatlah memberi contoh lain bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri. Okey, sebelum tu, siapa faham maksud keyakinan diri? Confident. Yakin dia, dia macam Siapa tu? Dia yakin tu. Dia banyak bunyi hari ni. Kamu ketak? Tahu. Dia apa benda yang dicakap tu, dia tahu benda tu betul lah. Okay, tahu yang dia tahu benda tu betul. Okay, baik. Ya, jawab Hati. Jawab Hati, jawab Hati. Jawab Hati. Dia berfasa. Tak nak cakap dulu. Betul apa maksud keyakinan diri? Dia berani. Keyakinan seseorang, keupayaan seseorang individu untuk melaksanakan sesuatu dengan lebih berani tanpa keperluan orang lain. Betul. Salwi cakap keyakinan diri itu keupayaan seseorang untuk buat keputusan, kan? Keputusan atau sesuatu benda dengan lebih berani. Maksudnya, yakin itu keupayaan diri kita untuk buat apa-apa. Okay, ini dia definisi keyakinan diri, iaitu keyakinan bermaksud perihal yakin, kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, kesungguhan dan ketentuan. Maksudnya kat sini nak kata keyakinan tu kita percaya. Maksudnya kita bersungguh-sungguh. Kalau kita buat sesuatu tu, kalau kita yakin kita akan bersungguh lah, kan? Kalau kita yakin, nampak tak kita tak bersungguh. Okay, menurut Ion 2008 ni, dia katakan keyakinan diri ni sebagai keupayaan seseorang untuk menentukan keputusan atau bertindak secara berkesan tanpa rasa takut kepada segala cabaran. Macam saya kata tadi, maksudnya dia yakin bersungguh-sungguh. Nak mention kat sini adalah secara berkesan tanpa rasa takut. Maksudnya kita yakin, kita tak takut. Okay, yang kedua adalah keyakinan diri juga adalah merujuk kepada suatu kualiti diri yang amat diperlukan oleh seseorang dan ianya agak susah diukur terutama dalam diri individu lain. Maksudnya, dia tak pernah ukur keyakinan tu macam mana, kan? Kualiti diri, ni poin dia. Kat sini, kualiti diri yang kat atas ni berkesan tanpa rasa takut. Okay. Okay, ni kepentingan keyakinan diri lah. Satu. Siapa nak ada? Saya. Okey, Nisa. Cikgu. Cikgu kena bangun kan? Boleh. Tak payah. Boleh. Yang pertama, memotivasikan untuk melakukan sesuatu ketika terpengaruh dalam tingkah laku. Yang kedua, mampu mengambil keputusan, membuat keputusan dan menentukan pilihan yang tepat, efisien dan efektif. Yang terakhir, membuat individu menjadi lebih mampu dan motivasi untuk mengembangkan dan memperbaiki diri. Okey, macam yang pertama tu kan, memotivasikan untuk melakukan sesuatu. Bila kita beryakin, kita akan bermotivasi untuk lakukan sesuatu. Zul apa fikir? Zul pun cikgu. Oh iya ke? Maksudnya, bila kita ada yakin, kita akan motivasi dan nak buat. Betul. Yang kedua, mampu mengambil keputusan, membuat keputusan dan menentukan pilihan yang tepat, efisien dan efektif. Bila seseorang itu yakin, dia akan mampu nak buat keputusan. Maksudnya, dia tak ragu-ragu. Dan dia akan berfikir secara logik lah untuk nak tentukan sesuatu keputusan. Yang ketiga, membuat individu menjadi lebih mampu dan motivasi untuk mengembangkan dan memperbaiki
memperbaiki diri. Bila orang yang keyakinan diri ni, dia akan sentiasa nak memperbaiki diri dia. Contohnya dia macam, contohnya dia buat pemasaran ke depan kan, dia yakin, tapi dia akan cuba untuk memperbaiki diri dia. Apa yang salah dia akan tengok. Okay, saya nak tanya, siapa dekat sini yang ada kurang keyakinan? Oh, saya tu lebih yakin. Okay, yeah. Ni kurang yakin apa? Insecure. Insecure apa? Cakap je lah. Tak boleh bercakap. Apa cakap je? Oh, kurang yakin. Apa dia cikgu so? Tak boleh? Yelah, maksudnya siapa kat sini yang ada kurang keyakinan sikit? Saya. Okay. Saya rasa insecure. Lepas tu rasa... Insecure sebab apa? Sebab... Kadang-kadang rasa macam diri ni bentuk badan. Bentuk badan. Lepas tu macam orang ni perhatikan kita. Kita lah. Okay, siapa ada kurang keyakinan sama macam Yung ni? Sarfi juga. Berkata dengan Physical bahasa. So apa yang Sarfi buat? Kalau kita rasa keyakinan dikurangkan, apa yang Sarfi buat? Saya tak tahu. Ya, Yumi. Maksudnya daripada segi bentuk badan ke macam tu? Ada orang mengejek ke? Orang terdekat. Ada orang terdekat ejek. Orang sebelah tu. Okey. Ada ramai juga macam Yumi, Sarbi. Ada masalah kurang keyakinan diri dari segi fizikal lah kan? Okay. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang yang kurang keyakinan diri. Kalau kita nak tengok orang tu kurang keyakinan diri ke tak, kita tengok dia. Contohnya macam dia kurang senyum. Contohnya ada seorang budak ni, dia macam waktu matematik dia macam diam je. Maksudnya dia kurang keyakinan dalam subjek matematik tu lah. So dia macam kurang senyum. Lepas tu kita tengok risau dan kelihatan gugup, kurang berinteraksi, malas bekerja atau usaha, bersikap minta-minta dan mudah putus asa. Kita boleh tengok orang tu, dia kurang keyakinan melalui ni lah. Kita kena bantu dia lah. Meminta-minta tu macam dia terlalu bergantung pada orang. Maksudnya macam, weh, dia tak tolong beli ke aku, ya aku malu lah. Maksudnya dia kurang keyakinan lah. Jadi, ke malas tu? Dia kurang lah, dia macam takut, dia cuba nak berhadapan dengan orang, berinteraksi. So kita bila ada kawan-kawan macam ni, kita kena bantu dia. Bantu dia bukan dari segi kita ikut je ragam dia, tak. Kita bantu dia untuk dia bina keyakinan diri. Okay, siapa dia pernah tengok ciri-ciri ni dekat kawan dia? Diri sendiri cikgu, diri sendiri. Diri sendiri? Haa. Shima pernah tengok siapa? Adik-adik awak. Alright. Okay, so kita kena perhatikan orang kita, kawan-kawan kita, sama ada ni kurang keyakinan diri ke tak, sebab kita kena bantu dia. Okay, ini untuk punca yang kat belakang tu. Zati nak baca. Berfikir keterlaluan terhadap sesuatu. Okay, apa yang awak faham melalui berfikir keterlaluan terhadap sesuatu? Overthinking. Sebab kalau orang yang keyakinan diri rendah ni, dia selalu macam fikir bukan-bukan. Dia benda tak jadi lagi, tapi dia dah fikir benda yang extra. Contohnya dia rasa macam ni, aku tak comel, tapi orang lain nampak dia comel je. Comel? Berfikir lebih. Yang kedua, Nurin. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Apa yang awak faham? Contohnya macam tu, dia boleh lah, dia kaya, aku ni tak mampu, macam tu lah. Dia kurang keyakinan lah. Yang ketiga, siapa? Tak kisah Rupi. Perasaan cemas atau tidak selamat. Maksudnya macam mana tu? Aku tak ingat bahan selalu lah macam kalau jalan terus dekat jalan raya ke apa-apa, takut nak mati. Maksudnya macam ni, kalau perasaan cemas atau tidak selamat ni, bila orang tu dia tak keyakinan diri kurang, dia pergi mana-mana pun dia rasa macam takut, rasa tak selamat. Orang tengok dia, jadi dia rasa macam tak yakin nak buat sesuatu. Macam diperhatikan. Selalu panik. Tidak. Okay, yang keempat.
saya tidak selesa. Simak. Tidak selesa apabila berhadapan dengan berlainan dan kinan. Apa yang Kimah faham? Kawan-kawan saya selalu macam ni. Maksudnya? Kawan-kawan saya selalu dia cakap dia tak boleh cakap dengan lain kan dan kinan. Cikgu. Sebab? Dia malu je. Dia malu. Mungkin dia tak selesa. Tapi dia tak tahu. Mungkin dia tak selesa dengan berlainan. Apa ke? Lima cia? Okay, penampilan diri. Diri. Contoh macam dia berdiri dengan sepan. Pasti akan asyik ada pemikiran like saya ni duduk sengit ke? Macam okey ke? Mesti kena gigi ke? Macam tu. Kenapa kata dia kurang keyakinan dalam bab penampilan diri ni? Saya. Siapa yang secure dengan penampilan diri? Saya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Okay, hari ni rasa cantik tak? Cantik. Dia pergi sendiri. Jika dilingi orang sama ada kawan, keluarga dan kenalan yang tidak memberi sokongan positif, malah bersifat toksik. Apa yang Amizah faham? Apa yang Amizah faham, Amizah? Cikgu, ayah dengan mak dia banding-bandingkan dia. Amizah, Amizah ke kau? Ya, saya adik Amizah. Dia tak buka Amizah. Amizah, apa yang Amizah faham? Sama lah macam Fatin cakap tu. Sokongan lah positif. Maksudnya apa pun nak cerita lah. Dia nak main badminton. Dia nak cuba main badminton tapi family dia tak sokong. So dia tadi tak yakin lah benda-benda macam tu. Alright. Ni adalah punca keyakinan diri tinggi. Atira? Ya. Macam? Yang pertama mempunyai pengalaman dalam sesuatu bidang. Ha, apa yang Atira faham? Keyakinan diri tinggi tu bila kita tahulah. Kita tahu kita ada pengalaman sesuatu bidang tu. Jadi kita akan rasa confident tau untuk nak share dengan orang lain. Ni macam saya kata tadi lah. Di awal tadi saya kata, kalau kita nak yakin, kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita yakin nak buat semua benda. Okay, yang kedua, Cima. Sofia. Okay, Sofia. Yang kedua, Sofia. Semua ke cikgu? Ha. Nombor dua. Nombor sangat yang fokus. Saya terlalu fokus. Apa dia? Sentiasa menjaga penampilan diri, cikgu. Okey. Apa yang apa? Cikgu. Sentiasa. Apa dia? Sentiasa dia rasa diri dia tu cantik. So dia ber? Berkeyakinan diri. Berkeyakin dalam untuk cakap ada apa yang contohnya macam dari segi pakaian dia, dia bahasa cikgu. Okey, yang ketiga, persekitaran yang tiada persaingan. Apa maksudnya, Sia? Okey, kalau macam tu dia rasa dia dah percaya keyakinan dia tinggi. So dia rasa persekitaran tu dia tak rasa ada persaingan. Sebab dia rasa kita sama-sama. Sebab keyakinan dia tinggi. Dia tak rasa macam dia ni lebih lah daripada aku nak lawan dia. Itu untuk keyakinan kita. Macam saya kata kan, persekitaran yang tiada persaingan maksudnya kan, kalau lah kita contohlah kita ada seseorang tu, kita rasa macam insecure dengan dia kan. Bila ada dia, kita rasa macam tak boleh nak buat. Contohlah saya kata, eh hari ni Nurin tak datang lah, aku boleh lah cakap kat depan. Maksudnya ada persaingan kita jadi tak yakin. Tapi bila tak ada persaingan, dia akan sehat dan suasana harmoni. Harmoni dah, dia akan lebih yakin untuk bercakap. Okey, yang keempat. Siapa nak baca? Buat Rafika? Rafika, betul. Yang keempat, you. Keempat, Meda. Sokongan daripada orang sekeliling. Apa maksudnya? Kalau orang sekeliling sebab apa tak ada perkara-perkara yang negatif yang datang pada kita. Yang terakhir sekali adalah mempunyai ilmu lah. Macam saya kata tadi, ilmu dan pengalaman ni sangat penting untuk kita bina keyakinan diri kita. Okey, ini merupakan langkah meningkatkan keyakinan diri. Okey, yang pertama adalah berhenti membandingkan diri anda kepada orang lain. Jadi kalau awak rasa awak kurang keyakinan, awak berhentilah daripada bandingkan diri awak dengan orang lain. Betul, cikgu. Sebab apa? Sebab
bila kita terlalu bandingkan diri kita dengan orang lain, dia macam kita je tak tengok kita punya keistimewaan. Tak bersyukur. Ha, tak bersyukur. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul. Betul. Okey. Yang kedua, tambah ilmu pengetahuan. Macam cikgu bagi tadi, tambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. Contohnya, pergi join program. Apa lagi? Kasih. Kasih. Okey, cikgu nak tulis lah. Okay, fine. Siapa? Boleh tak tulis? Apa yang boleh buat kita tambah ilmu pengetahuan? Tambah ilmu pengetahuan. Pergi ceramah. Betul. Join organisasi. Wei, saya semua. Tuliskan apa tambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. Macam mana terdapat pengalaman baru? Cikgu, saya nak tulis boleh? Boleh. Wow. 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 Ah, semua program. Terima kasih. Siapa lagi boleh tulis kat depan? Macam mana kita nak tambah yang pengetahuan kita? Tira. Pakai mereka orang. Boleh tu. You make ni apa? You make ayo. You make ni apa ni? Promo program. Tak ada dalam UST motivational apa competition. Join. Itu program Fatma tu. Ya. Cikgu-cikgu itu program Fatma. Okay, ni kalau mama boleh tulis. Okay, yang pertama boleh tanya dengan cekelat. Yang pertama boleh tanya dengan persatuan. Maksudnya kalau kita nak tambah ilmu pengetahuan, kita kena pergilah menyertai pelbagai persatuan, mengenalikan program, menyertai pertandingan UMAC. Apa ni? UMAC ni apa ni? Cikgu-cikgu ni program Fatma. Program itu program Fatma, cikgu. Okay, bagi Fatma. Yang ke, dah sekali lah join Bank RBT. So, PP. Tak kata kat sini, kita boleh tambah ilmu pengetahuan kita melalui kita join apa-apa program lah ataupun pergi Bank dan sebagainya. Okay. Okay, cikgu nak bagi kerja dalam kumpulan. Cikgu nak ada 3 kumpulan. Kita satu. Okay, ni kumpulan satu. Sama lah, kita dua satu. Oh. Kita dua, tapi tak apa, siap.
Cikgu siap. Dah. Okey. So, mata wakil. Dua orang wakil. Sudah. Dah nak wakil. Dua orang. Kita akan extra lagi. Cepat-cepat. Cepat-cepat. Cepat. Dah siap. Sudah. Mata wakil. Cepat. Kak Penny lagi kita kan. Kami kumpulan yang ketiga dapat langkah-langkah untuk kurang keyakinan penampilan diri. So kami ada sediakan 6 jawapan. Yang pertama, yang pertama adalah bangun awal supaya ada masa untuk bersiap. Contohnya make up, lepas tu dan iron dan seterusnya lah. Lepas tu yang kedua adalah beriadah. Yang ketiga adalah bersenam. Yang keempat pakai pakaian yang kemas. Yang kelima adalah belajar fashion dekat YouTube. Dan yang keenam adalah leader awal. Cikgu dah ke? Okey, terima kasih. Okey, guru menat. Belum ni. Belum lagi, cepat. Tak ni. Di sana, sana, sana. Dah. Tiga bulan je. Satu, apa? Kemudian saya dapat cara nak meningkatkan komunikasi. Yang pertama, menjaga kita kena practice lah bercakap di hadapan orang ramai. Ibu macam dalam kelas ni, dalam kelompok yang kecil kan, kita cuba bercakap. Kalau nanti kalau dah biasa kat orang yang dalam minoriti, nanti kita try pula dengan orang yang ramai-ramai. Boleh. Okey. Satu. Cepat berikan cepat. Boleh. Yang pertama, berfikiran terbuka, praktis cakap dengan orang. Praktis bercakap dengan orang. Bila bercakap tu, gunakan eye contact. Siapa dapat tangkap tadi? Apa maksud keyakinan diri?
Tak ragu-ragu. Tak ragu-ragu lagi? Kepercayaan. Yakin. Okey, dan kita belajar tentang kepentingan diri. Apa kepentingan diri kita belajar hari ini? Kepentingan yang kita kena diri. Tak dapat. Okey, kepentingan. Apa dia? Tahu adikku. Hai. Sepintas lalu je. Cikgu punya baca tadi. Ini dia yang pertama memotivasikan untuk melakukan satu sehingga terpengaruh dengan aku. Inilah kepentingan dia. Dan kita belajar petanda-petanda. Apa petanda-petanda yang cikgu dah ajar tadi? Kurang senyum. Kurang senyum lagi. Meminta-minta. Meminta-minta. Lagi? Apa dia? Gugup. Gugup. Okey, itu yang kita dah belajar. Jadi cikgu harap awak dapat aplikasikanlah langkah-langkah yang setiap kumpulan bagi tadi. Boleh bantu kawan awak yang kurang keyakinan diri. Bantu diri awak dan bantu kawan-kawan awak. Dan cikgu nak pergi kerja sekolah. Cikgu nak awak tulis satu kertas. Apa yang awak tak yakin dalam diri awak. Dan cuba senaraikan apa yang perlu awak lakukan. Nanti untuk kelas yang akan datang, kita akan tengok awak punya kerja yang saya suruh buat adalah itu schedule untuk hari ini.